Perusahaan penjual senjata Rusia Rosoborneft Export mengadakan pembicaraan dengan 5 negara yang tertarik membeli jet tempur generasi kelima Su-57. Pernyataan tersebut disampaikan CEO Rosoborneft Export Alexander Mikheyev dalam Airshow Max 2021. Ini adalah salah satu jet tempur terbaik di dunia berdasarkan karakteristik operasionalnya, tidak diragukan lagi. Jet tempur ini memiliki berbagai keunggulan, kata Mikheyev. Dia menambahkan melalui airshow tersebut, pihaknya akan mengadakan presentasi ikhwal Su-57 dengan sejumlah mitra mereka. Itu sebabnya kami mengharapkan permintaan yang tinggi untuk pesawat ini di tahun-tahun mendatang. 5 negara telah menunjukkan minat dalam proyek ini, sambung Mikheyev. Mikheyev menuturkan Su-57 menjadi perhatian bagi banyak negara. Dia juga mencatat ada persaingan sengit dari perusahaan-perusahaan asal AS Eropa dan Cina di pasar jet tempur dunia. Melansir TASS, Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk mengeliminasi semua jenis target, baik itu di udara, darat, dan laut. Jet tempur tersebut dilengkapi teknologi siluman dengan menggunakan material komposit khusus. Su-57 mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik on board yang mutakhir. Jet tempur ini juga mengadopsi ruang persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawatnya.